Soalnya ada orang yang saya suka. Siapa yang kamu suka? Siapa kamu suka sama dia? Tenang. Siapa namanya? Dari siapa itu? Kenapa dia? Kamu kok bisa suka sama dia? Ini karena dia tuh malas banget. Kenapa kamu bisa? Si Agnes kan lagi ulang tahun. Terus Serapi mau kasih kado. Kenapa mau kasih? Itu tas Bonia. Ulang tahun mau Bonia? Kata dia mau minta tas. Kamu baru suka-suka lo dimintain tas? Ya, berarti dia cewek gak baik gitu kalau kayak gitu. Baru deket tuh diminta-minta. Emang kamu punya duit mau beliin tas si... Apa namanya? Agnes? Makanya Rafi mau pinjam sekarang. Ini mau siapa? Jangan marah dulu kak tas. Gak ada marah. Siapa? Kamu pinjam sama siapa? Kak tas. Buat beliin si Agnes tas Bonia? Iya. Seperti biasa, ini channelnya Tasya lagi, gue ambil alih. Karena kalian pada suka kan kalau Tasya di-prank. Kalau gue nge-prank terus, itu nanti apa namanya ketahuan. Jadi gue kemarin kan udah gue suruh nge-prank. Tanya udah gue suruh nge-prank. Tadinya gue mau Mia, gue suruh nge-prank dia asistennya. Cuman mumpung lagi ada adeknya. Nah, ini adeknya bakal gue suruh nge-prank. Bisa gak kira-kira nge-prank? Sesuai arahan aku tadi bisa ya? Bisa ya? Bisa gak? Bisa. Bisa. Ya gimana coba? Ceritanya gimana? Ulangin yang Mas Gunda bilang tadi. Itu tentang ini deh, pokoknya. Tentang apa? Jelasin ke netizen. Jangan pokoknya. Ngecet cewek. Ngecet cewek terus? Terus dikasih tahu ke Kak Tasa. Terus pinjamin 10 juta. Terus mau pinjam 10 juta ke Kak Tasa gitu. Ke Kak Tasa lah pokoknya. Buat apa pinjam 10 juta? ECM buat cewek. ECM-nya apa? Ceweknya. Ceweknya, jelas dong, mau beliin hadiah buat ceweknya. Itu guys, kita lihat aja jelas apa enggak. Kalau gagal ya udah lah, habis. Let's go. Oke guys, kita lihat ekspresi kakak saya gimana. Kita panggilin dulu guys. Kak Tasa? Kak Tasa? Kenapa, Pi? Ini Kak Tasa, duduk sini dulu. Kenapa mau ngomong? Kenapa kamu? Apa masalah nilai? Bukan. Kenapa nilai kamu yang kemarin? Kak Tasa, ini mau ngomong. Ini penting banget ini. Apa yang kamu bilang? Kenapa kamu? Itu apa? Ini Rafi mau ngomong, tapi Rafi malu. Kenapa kamu malu? Aduh gimana ya? Kenapa kamu? Kamu nih ada kamu kenapa kamu dibully kamu di sekolah? Enggak. Jadi? Takut kalau kata sama Rafi. Ya kalau Rafi takut berarti ada sesuatu yang bikin kata sama Rafi lah. Apa yang bikin kata sama Rafi rupanya? Ini luka. Soalnya ini. Kenapa? Ada apa kamu? Nilai kamu kan? Betul. Jadi apa yang terjadi di sekolah? Coba cerita dulu apa yang terjadi di sekolah. Soalnya ada orang yang saya sukai. Nah, siapa yang kamu suka? Siapa kamu suka sama dia? Siapa namanya? Siapa namanya nih? Kak Tasa jangan marah dulu. Kakak nggak marah, kakak cuma nanya siapa namanya. Si Agnes. Kok bisa kamu kenal sama Agnes? Sama-sama Agnes mau nikah. Jadi? Teman sekelas. Mana coba tengok? Ini. Mana coba tengok? Gimana orangnya? Jadi siapa itu? Kenapa dia? Kamu kok bisa suka sama dia? Ini karena dia tuh manis banget. Kenapa kamu bisa tahu dia manis? Mukanya yang manis maksudnya? Iya. Terus? Dia perhatian sama aku. Apa perhatian apa dia? Ngapain dia? Dikasih makan kamu sama dia? Enggak. Jadi? Perhatian aja. Dicontekin kamu sama dia kan?
Yang ngasih yes. UTTM kan? Iya yes, sih. Terus tugas kamu dia yang bikinin? Enggak. Jadi? Dia suka bawain rapi makan. Ya udah taruh aja lagi handphone ya. Ya tapi kan tapi masih SMA kelas 1. Kalau misalkan suka-sukaan gitu ya enggak apa-apa, temen aja kan, temen kan. Temen doang kan? Ya kalau teman-temanan doang mah enggak apa-apa. Cuman kalau ya terus kamu nih mau ngomong apa sama Kak? Itu. Siaknya kan lagi ulang tahun. Terus Serapi mau ngasih kado. Kenapa mau ngasih? Itu tas Bonia. Ulang tahun mau Bonia? Kata dia mau minta tas. Dia minta tas? Iya. Kamu baru suka-suka lu dimintain tas? Ya berarti dia cewek gak baik gitu kalau kayak gitu. Baru deket tuh diminta-minta. Tapi Rapi gak ini. Rapi udah bucin. Enggak gitu lah, Pi. Emang kamu punya duit mau beliin tas si... Apa namanya? Agnes. Makanya Rapi mau pinjam sekarang. Pinjam siapa? Jangan marah dulu kak tas. Gak ada marah. Siapa? Kamu pinjam sama siapa? Kak tas dong. Buat beliin si Agnes tas Bonia? Iya. Gak gitu juga lah, kan baru dekat. Masa udah beli-beliin tas? Lagian Bunia harganya gak 10 juta. Terus gimana dong Kak Tasa? Ya gak tahu, Rapi cari sendiri aja duitnya kalau gitu beliin cewek. Rapi kan masih SMA, masih sekolah. Masa udah beli-beliin kayak gitu? Kecuali Rapi udah punya uang sendiri. Kalau udah punya uang sendiri mau ngasih cewek gak apa-apa. Itu juga dilihat-lihat ceweknya udah berapa lama deketnya. Kalau ceweknya yang minta-minta ya berarti dia gak baik. Ngerti gak? Tunggu Kak. Rapi kan pengen mau beliin, soalnya malu gak beliin. Hah? Ya, kamu tuh pengen mesti mikirin malu. Kalau dia emang suka sama kamunya tulus, pasti dia bakalan terima kamu. Gak harus kamu beliin apa-apa juga. Kata saya uangnya banyak. Jadi kenapa gak masih? Hah? Ya, karena Rapi itu masih kecil. Ya, Rapi gak kecil lagi sih, Rapi udah besar, udah SMA. Cuman kan kalau misalkan temennya yang minta, kakak gak mau. Kakak maunya Rapi ya. Nggak usah ngasih-ngasih kayak gitu-gitu dulu, Rapi kan masih sekolah juga. Ya udahlah, kok ini HP Rapi, ini aja lah jualan aja. Hah? Jualan HP? Kenapa? Mau buat apa? Itu lah, mau beli si Agnes kado. Masa dijual buat ngasih orang? Ya nggak apa-apa, yang penting Rapi bisa ini, ngasihin kado. Ya nggak bisa lah kayak gitu, masa dijual? Berarti Rapi nggak hargain kakak kalau kayak gitu, kan kakak yang beliin. Makanya pinjamin uangnya kak. Ya nggak bisa. Enggak, ya gimana? Masa mau minjemin duit buat orang? Kalau Rafi minta gantiin handphone, kakak gantiin deh sekarang. Dia untuk harga diri Rafi sebagai laki. Oh. Kalau kakak kasih tau mama juga pasti mama marah sama kamu. Mau dimarahin mama? Enggak. Tuh makanya. Lagian masih sekolah udah pacaran bilang mama nih ya. Bilang mama nih. Ma. Ma. Bilangin mama ya. Enggak. Masih kecil udah minta duit buat beliin pacarnya. Kalau misalkan kamu mau beliin tuh beli yang kamu sanggup aja, kumpul dari uang jajan kamu, beliin coklat gitu, Silver Queen, Toblerone gitu bisa tuh. Toblerone juga harga cuma 20.000 kok. Tuh di nomor Alfamart ada banyak. Kamu nabung dari situ. Kamu minta duit 10 juta kan. Ma! Mama! Jangan. Si Rapi nih, Ma. Bilangin ya. Bilangin ya. Bilangin ya. Ma! Jangan. Ini si Rapi nih, Kakak bilangin. Jangan. Kakak bilangin Mama. Itu cewek siapa tuh di barisan di atas? Nah, ada siapa? Ayo ketahuan.
temannya kakak saya. Temannya apa sekarang? Kak Panyo. Oh, temannya Kak Panyo. Siapa namanya? Kak Ali. Oh, itu Kak Ali.